Halo juragan-juragan semua, kembali lagi di channel saya Sopu ya. Kali ini ada project Ninja 250 FI ini yang mau pasang arm custom sama velg lebar 6 inch. Nah, ini armnya, arm custom ini bahannya plat besi ya, modelnya ngambil model GSX. Ini velgnya ukurannya 6 inch, lebarnya merek Virosi. Ini sudah ada navigernya ya. Terus bannya ini pakai ban Dunlop ukuran 180/55. Ini dia motornya. Sekarang lagi proses untuk melepas arm originalnya. Untuk memasang arm sendiri rangkanya sih plug and tank. Nah, untuk setting velgnya yang tadi setting ulang bentuk bosnya di kanan kirinya. Nah, ini armnya cukup lebar banget ini. Itu sebagai informasi arm custom seperti ini untuk Ninja R25 harganya 2 juta. Ini juga FA yang lama ya. Bukan yang ini, kalau ini dia agak berbeda ya. Depannya tanggal H, kalau ini tanggal A. Ini dia proses pemasangannya ya. Sebagai tambahan informasi untuk pemesanan arm custom seperti ini, sistemnya pre-order. Untuk lamanya sekitar 3-4 minggu lah sampai siap kirim untuk armnya. Kalau velg 6 inch kita selalu ready kan. Jadi kalau mau beli 6 inch ya kita ready barangnya, tinggal kirim. Mereknya Virosi. Untuk harganya 1,4 juta itu untuk velg aja. Ini bisa ke R25, MT25 juga bisa. Bahkan arm orinya R25 dan MT25 masih masuk nih velg 6 in ban 180. Nah, ini dia udah kepasang velg 6 in ban 180/55 di motor Ninja 250 FI. Armnya custom baru saja, tampilannya jadi semakin gagah ya. Emang ntar dulu deh ya, kayak besok emang harganya lagi bus ya, dinaikkan sekitar 2 atau 3 mata supaya tarikannya nggak terlalu berat. Untuk ini, untuk ukuran ini kita pakai ukuran gear 47. Otomatis ganti main lebih panjang sedikit dibanding orinya. Ini gear merek Extreme ukurannya 47 20. Yang rantai rantainya kita ganti yang lebih panjang.
mungkin sebagian kalian ada yang bertanya-tanya kenapa videonya gelap. Hampir semua video proses pemasangan gelap ya, karena kami ini bengkel midnight Batman, jadi bengkel buka jam 4 sore sampai malam, sampai selesai, kadang sampai jam 3 pagi atau jam 5 subuh, tergantung pekerjaan sih, tergantung selesainya. Kalau untuk hari normal misalnya nggak rame-rame amat, biasanya kita buka jam 4 sampai jam 12 malam. Ini dia Gan, gimana tampilannya, makin mantap nggak tuh? Oh, velg 6 inch, ban 180. Ini bisa di up lagi banyak sampai ukuran 200. Masih muat. Untuk update setiap hari bisa follow Instagram Verbus _ Saisoku. Di Instagram update setiap hari. Ini juga banyak permintaan dari followers supaya bikin video, bikin videonya bang ya, cuman kadang-kadang kalau lagi orang lagi pada kerja kan agak ribet jadinya ya, saya bikin videonya ya seadanya begini karena nggak mau ribetinnya lagi pada kerja, maklum bengkelnya agak sempit emang. Nah ini dia armnya, gagah, mantep banget dah.